sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life, I found it, missing peace. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll share. Winding journey, but I'm finally here tonight. Picking up the pieces and walking back into the light, into the sunset of your glory, where my heart and future lies. There's nothing like that feeling when I look into your eyes. My dreams when I found you, I found you. My miracle. If you could see what I see, that you're the answer to my prayer. If you tenderness I feel, you would know, it would be clear that angels brought me here. Standing here before you feels like I've been born again. Every breath is your love, every heartbeat speaks your name. Right here in front of you, my miracle. If you could see what I see, you're the answer to my prayer. Di mana peristiwa ini kita akan mengantar anak kami, ibu kami Joni, untuk melaksanakan pernikahan kudus
kita berdoa untuk pertemuan Tuhan dalam perjalanan sehingga kami tiba dengan selamat, sehingga acara yang kami kita bawa keluarga ini bisa berjalan baik dan sukses. Itu demi kesempatan untuk menyembah kita dalam doa. Sudah itu waktu kita berdoa. Terima kasih. Korwa di yang berada di tengah-tengah keluarga terkasih ini, yang dimana terjadi sukacita besar bagi saudara terkasih Joni yang akan masuk di dalam akad nikah nanti di dalam jemaat Sion. Untuk masuk di dalam doa nanti kita mengucap satu pujian. Terjadi sukacita besar di saat ini. Tuhan, saudara terkasih akan menuju ke rumah keluarga calon mempelai perempuan saudari Agnes, ya Bapak. Apa yang boleh mereka persiapkan dari rumah keluarga di tempat ini, Tuhan, yang akan mengantarkan akan anak terkasih, ya Tuhan Yesus, untuk menuju ke gedung gereja nanti, ya Tuhan Yesus, supaya setiap persiapan yang kami persiapkan di saat ini boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka semua dengan kesiapan yang mereka siapkan, dari persiapan mereka juga nanti untuk resepsi di malam hari nanti, ya Bapak. Biarlah Engkau persiapan semua yang mereka persiapkan, ya Bapak, di sorga, agar supaya segala acara dari awal, pertengahan sampai akhirnya boleh terjadi di dalam nama Bapa. Allah Bapa di sorga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Cuaca yang begitu baik yang akan mendukung segala akan acara di saat hari ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ini doa dan pinta kami, ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Lalu hanya di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kehidupan kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kehidupan sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Arak-arakan dari sini, kita ke gereja, sudah itu kita ke rumah pengantin perempuan, itu pintu sudah terbuka, tinggal kita masuk dan sudah diarahkan nanti semua kita masuk. Juni masuk ke dalam dan perempuan harus kita berjuni. Maria juga toh.
Selalu itu saja yang Papi sampaikan untuk kamu berdua ya. Silakan mungkin dari keluarga Korwa. Saya kira sudah megang atas nama keluarga Korwa Urbon, saya kira sudah jelas untuk kedua anak kita. Terima kasih.
antar kedua anak terkasih ke dalam rumah Tuhan untuk diberkati. Mari kita angkat pujian yang berkati. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah mujizat berkatnya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Porua, keluarga besar Lois. Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga persiapan dari anak-anak kami, John dan Agnes ini Tuhan. Tanggal 29 September 2022, di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Lois, kami datang memanggil Engkau, kami meminta pertolongan Tuhan. Aku bahwa kami tidak kuat, kami tidak layak di hadapan Engkau. Tetapi di hari ini Tuhan, kedua anak ini akan diberkati ke gereja. Untuk itu Tuhan, kendaraan-kendaraan yang kami tumpangi, kami minta Tuhan Engkau sendiri mengambil alih. Doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.
Shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kedua mempelai bersama keluarga yang diberkati Tuhan. Untuk mengawali ibadah pemberkatan Ika Kudus, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian kidung jemaat nomor 18. Kita akan nyanyikan pada bait pertama dan baitnya yang kedua. Kasihku di antara teruna-teruna. Sebab kebahagiaan diciptakan untuk dibagikan. Kita menunjukkan pujian dalam nyanyian hidup jemaat tempat rakyat suara baik satu kepertuhan Yesus. Yeah.
Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan di hari yang berbahagia ini, yaitu dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi pembacaan kita terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 7. Kita baca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya membaca bagi kita sekalian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ketika kita semua tidak saja menjadi pendengar, melainkan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mengaminkan firman Tuhan kita, kita akan memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Untuk itu kita siapkan nyanyian rohani nomor 129. Baca tentang
tentang firman ini, pasti pikiran kita akan tertuju pada sebuah bangunan. Nah, dalam pembacaan ini juga merupakan khotbah-khotbah Yesus yang pertama ketika dia memulai pekerjaan pelayanannya. Dia mulai memberitakan tentang firman Tuhan, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong, mereka ingin sekali mendengarkan apa yang diungkapkan, apa yang diceritakan, apa yang dibagikan oleh Tuhan Yesus. Makanya mereka banyak yang datang dari berbagai macam tempat. Ada yang datang dari Galilea, ada yang datang dari Dekapolis, ada yang datang dari Yerusalem, dan ada juga yang datang dari Yudea dan dari seberang Yordan. Mereka berbondong-bondong ingin mendengarkan apa yang menjadi firman atau apa yang menjadi pelayanan yang Tuhan Yesus berikan bagi umat-umat pada saat itu. Kalau kita membaca dari rentetan-rentetan khotbah Yesus, dari ucapan-ucapan bahagia, dari garam dan terang dunia, dari tentang hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi sedekah, hal kekhawatiran, bahkan juga tentang hal pengabulan doa, sampai kita baca pada saat ini, yaitu dua macam dasar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dan kedua pengantin yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang dasar atau bangunan, pasti kita akan awali dengan sebuah kata kecil, yaitu satu dasar atau fondasi yang dibangun, ya. Karena bangunan itu bisa kokoh berdiri, bangunan itu dia bisa indah, pasti yang menguatkan itu adalah dia punya dasar, ya. Bukan dia punya plafon, bukan dia punya tiang-tiang, tapi pasti dia punya dasar. Jadi seorang pembangun sebuah rumah itu selalu dia awali dari dasar ini. Dia mulai berpikir cara membuat bagaimana fondasi ini, dia mengatur bagaimana sampai kepada bangunan itu bisa berdiri kokoh, bisa berdiri bagus, dan bisa berdiri megah. Begitu juga di dalam sebuah bangunan rumah tangga, peneguhan pemberkatan nikah. Untuk itu saya akan membaca pengajaran nikah dan pesan kepada suami istri menurut firman Allah serta perjanjian Allah. Hai pengantin pria dan wanita, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan supaya nikahmu dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaat, supaya nikahmu mulai dibawa berkat Tuhan. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan yang memberikan bahwa nikah ditentukan Allah pencipta langit dan bumi, dan pula manusia, laki-laki dan perempuan. Firman-Nya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu tidak boleh kamu syok, entah Tuhan berkenan dengan nikah ini,
bahwa Ia menjadikan istri untuk Adam, mengantarkan kepadanya dan memberikan istrinya, mempertemukan suami istri dengan tangannya sendiri. Yesus Kristus menyebut dirinya pengantin jemaat dengan menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menghormati nikah itu dengan pemberiannya. Ia menunjukkan bahwa ia selalu bersedia menolong dan menyokong suami istri. Kamu akan mengalami bahwa perjanjian kamu aman dalam Kristus, dan kamu dan bukan kamu sendiri yang menggenapkan maksud nikahmu, tetapi jagalah supaya nikahmu tetap terbuka untuk Roh Kudus, sehingga Tuhan menggenapi maksud nikahmu. Dengan begitu, kamu hidup menurut kehendak Allah, yaitu bahwa kamu harus berbakti kepada Tuhan dengan satu percaya, dan bahwa kamu diperolehkan hidup bersama dan bekerja bersama dalam kasih dan pada seorang dengan yang lain dalam memelihara kehidupan di dunia ini, dan supaya kamu sesama manusia pun beroleh berkat dari rumah tanggamu. Di dalam nikah, Tuhan menugaskan pembentukan rumah tangga kepada kita. Karenanya, jikalau Tuhan memberikan anak-anak, kamu hendaknya mendidik anak-anak itu kepada pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Tetapi jikalau berkat anak-anak ditahan dari kamu, jangan menyebabkan perselisihan dan kemarahan atau zina. Tetapi suami istri bersama-sama menerima keadaan itu dari Tuhan. Tuhan menjadikan suami istri supaya sama-sama mereka membentuk suatu persatuan tubuh dan roh, dan suatu persekutuan yang teguh di dalam dunia ini. Dalam persekutuan itu, mereka menjadi kuat teguh di tengah-tengah pencobaan. Dengarlah sekarang bagaimana kehidupan suami istri menurut firman Allah. Hai suami, kasihilah istrimu, kuatkanlah oleh kasih Kristus kepada jemaatnya sebagai rumah tangga, hendaknya memberikan dia hormat yang patut, menghindar dan melindungi dia, dan memimpin dan menyokong dia. Saudara diharuskan bekerja dengan setia dan rajin dalam mencari nafkahmu, sehingga rumah tanggamu dapat dipelihara untuk kehormatan Tuhan dan untuk berkatmu secara bersama. Hai istri, kasihilah suamimu karena kasih Kristus, supaya saudari menjadi contoh dari hal melayani dengan kasih. Akuilah suamimu sebagai kepala rumah tangga, dan bantulah dia dalam tanggungan itu. Peliharakanlah rumah tanggamu dan anak-anakmu. Hai suami dan istri, hendaklah kamu bersama-sama bertanggung jawab dalam rumah tanggamu dengan berdoa dan membaca Alkitab tiap-tiap hari, supaya nama Tuhan dimuliakan di rumahmu dan damai sejahtera dari Kristus menyertai kamu. Dengarlah perjanjian Allah untuk jalan hidupmu. Berbahagialah yang takut kepada Allah dan berjalan menurut jalan di dalam rumah tempat pengasihan Tuhan menyampaikan berkatnya. Saya persilakan untuk kedua pengantin untuk berdiri. Dan saling berpegangan tangan.
ke dalam tangan kanan, kemudian kedua saudara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan. Saudara mempelai berdua telah dipersatukan oleh tangan Allah sendiri supaya membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Hai saudara John William Skorwa, adakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara mengambil saudari Yohana Agnesia Lois sebagai istrimu yang sah, bahwa saudara hendak mengasihi dan melayani dia di dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudara hendak memelihara dia dengan layak seperti untuk seorang suami yang setiawan dan mengambilnya sebagai istri yang sah, bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu, saudara John William Skorwa? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Tuhan mengingatkan setiap perkataan dan janji. Hai saudari Yohana Agnesia Lois, adakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudari mengambil saudara John William Skorwa sebagai suami yang sah, bahwa saudari hendak mengasihi dan melayani dia di dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudari hendak memelihara dia dengan layak seperti untuk seorang istri yang setiawan dan mengambilnya sebagai suami yang sah, bahwa saudari hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu, saudari Yohana Agnesia Lois? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Tuhan berdiri atas setiap perkataan dan janji. Saudara-saudari, saya berikan kepada
sebagai tanda cinta kasih kepadamu di dalam Yesus Kristus. Thank you.
segalanya Tuhan buat baik tadi. Segalanya Tuhan buat baik. Kami percaya Bapak. Ikatkan tali cinta kasihmu. Amin. Telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu.
akan mencintaimu. Shalom, selamat sore keluarga dan kita mengundang kami dari dunia sekolah kedudukan pada data konsepil maaf keterlambatan kami karena satu hal dengan kondisi hujan sehingga kami terlambat. Terima kasih kepada pemuda sekolah pemuda Jemaat Gereja Sion Malengke yang telah memerintah kami dari dinas kependudukan dan kita akan sebut untuk mencatat keberadaan pelanggan gereja. Silakan kita akan sebut sebagainya. Kedua orang tua dan kedua saksi serta hadirin yang saya hormati, terutama kedua mempelai yang berbahagia yaitu saudara John Bunga dan saudara Tuhan Amelisia Lewis. Amelisia Lewis. Sidang pencatatan rekaman kedua saudara saya menyatakan dibuka. Berdasarkan surat permohonan dari kedua saudara, ibu pemerintah selaku pencatat rekaman telah menyetujui segala lampiran permohonan saudara dan semuanya telah memenuhi persyaratan dan dengan dasar itu kami menyatakan. Arti dari sebuah perkenan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkenan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah disampaikan kepada hamba Tuhan, hamba Tuhan tidak pernah menyampaikan dan tidak ada yang ditanya dalam peraturan perundang-undangan bahwa seorang wanita dan dua orang pria atau sebaliknya, seorang pria dengan dua orang karena anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kami atau dapat berdiri sendiri. Kemudian pada pasal 34 ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur matanya dengan sebaik. Sekarang tibalah saatnya datang pencatatan rekaman kedua saudara. Saya persilakan bangkit berdiri. Pertama-tama, saya tanyakan kepada saudara John William Porter. Berjanjikah saudara atau bersediakah saudara untuk menerima saudara Johanna Agnesia Lewis sebagai istri yang sah, akan setia padanya, akan sayang menyayangi, dan hormat menghormati, akan memelihara, serta senantiasa tunduk di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah jawabmu atau berjanjikah saudara John William Sekolo? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Selanjutnya, kepada saudara Johanna Agnesia Lewis, berjanjikah saudara atau bersediakah saudara untuk menerima saudara John William Scholar sebagai suaminya yang sah, akan setia padanya, akan sayang menyayangi dan saling hormat menghormati baik dalam suka maupun duka. Apakah jawabmu saudara Johanna Agnesia Lewis? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Saksi orang tua dan kita sekalian telah mendengar ikrar dari saudara-saudara untuk saling menerima, saling hormat-menghormati. Maka pada hari ini, tanggal 29 bulan September tahun 2022, saya selaku pegawai pencatat rekaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara sah telah mendaftar dan mencatat rekaman kedua saudara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Sekarang di balasannya menyatakan apa pertanyaan kedua saudara. Thank you.
selesainya penegasan perkenan kedua saudara, maka kepada kedua saudara diwajibkan untuk mencipta rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia dan abadi. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga saudara berdua. Sidang pencatatan perkenan kedua saudara saya tutup kembali. Silakan untuk kedua saksi bantu berdiri. Terimalah akta pernikahan ini sebagai pegangan Bapak dan Ibu sampai beranak cucu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bapak dan Ibu sudah sah sebagai suami istri. Tuhan memberkati. Kasih Yesus menyatukan kita.